caranya memperkecil ukuran file. Jadi banyak file yang sudah di scan. Kemudian kita klik image, lalu image size. Kemudian kalau kita ketik 500, dia otomatis berubah tinggi menyesuaikan. Terus ya kita coba 500, kemudian kita oke. Ini filenya sudah kecil. Terus supaya tetap bisa terbaca, kita klik file, save format. Kemudian kita cek kembali. Kemudian ini kita pilih untuk mixer. Bedanya ini tuh 899 kilobyte, sedangkan ini bedanya ini tuh 899 kilobyte, sementara ini hanya 40,7 kilobyte, ini sekitar 40 kilobyte, ini 800an.